Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kasper Modifit. Di video kali ini kita ada Chevrolet Blazer Vortec tahun 79. Ini mobil berkapasitas mesin 4300cc dan bertransmisi otomatis. Ini otomatis ya guys. Dan ini sudah banyak aksesoris yang menempel di mobil ini. Pertama dari bumper, ini juga variasi. Terus di sini juga ada halogen Comet 700. Jadi ya, terus ini juga aksesoris. Nah, aksesoris juga. Ini aksesoris. Ini aksesoris juga. Ini namanya apa saya nggak tahu. Ini aksesoris pakai Proji. Ini dulu nggak ada Proji ya. Ini pakai Proji. Dan ini cat masih ori dari sananya ya guys. Dari pabrikannya masih ori. Dan ini juga masih ori ini. Masih ori. Ini variasi. Ini juga guys. Ini kalau yang suka berpetualang ke pegunungan bisa pakai ini, lampu sorot ya namanya, pasti tapi sangat terang sekali. Ditambah ini, ditambah lampu Proji, ditambah lampu halogen juga, pasti sangat terang sekali. Dan ini ada roof rack ya guys, roof rack merek Platinum roof rack. Nah, kebetulan mobil Blazer ini ikut komunitas ya, Forum Blazer Indonesia FBI, bukan itu FBI yang luar negeri, itu bukan. Ini masih tipe Jeep pokoknya, masih tipe Jeep. Nah, untuk velg ini memakai velg US wheel ring 15 dengan ukuran ban 31 × 10,50. Apa itu maksudnya ya? LT. Pakai ban Jimny Radial Komodo MT Plus. Coba kita lihat bagian belakang ya guys. Belakang sama ukurannya, sama besar sekali ya guys bannya ya. Ini yang satu kisaran. Ini ban yang satu harga berapa om? 2 juta. 2 juta. Gak pesen, coba judul. Di sini guys. Di sini om, belakang om. Ini juga aksesoris ya.
aksesoris. Nah ini juga, ini aksesoris, ini udah custom ya, custom LED. Terus ini custom juga, bukan custom, aksesoris. Ini mobil cuma ditaruh di sini ya guys, panas kepanasan gas. Nah ini guys, kita lihat lagi guys. Nah sekarang kita ke bagian tengah. Bunyi. Ya, sini om. Kita naik. Walah. Ini mobil ada 3 baris ya. Tapi di baris yang ketiga, sini om, ini di baris yang ketiga, coba lihat. Ini difungsikan untuk alat-alat bengkel karena si ownernya ini tukang bengkel, tukang servis, tukang servis dan kolektor mobil juga kebetulan. Ya masih ori. Sekarang coba kita ke bagian depan. Ini ada sentuhan custom juga ya. Ini bukan ori ini. Ini oh ini juga aksesoris ini. Aksesoris juga. Kita masuk. Ala racing ini. Sini om, sini. Ini joknya pakai Recaro. Pakai Recaro. Setir pakai Sparco. Ya, Sparco. Dan ada takometer tambahan. Sekarang kita masuk, guys. Kita bukan mau menyalain ya, karena saya takut. Ini mobil sebenarnya sudah sold out. Coba kita nyalain ini aja. Nggak nyala. Tunggu sebentar. Ini audio bawaan apa audio apa ini ya? Kayaknya bukan dari sana ya, orang 79. Nah ini guys, sini om. Banyak sekali ya ini ya, tempelannya ya. Coba kita nyalakan. Nggak bisa yowes, nggak apa-apa. Nah ini juga alas kaki pakai Sparco juga. Pakai Sparco. Nah coba sekarang kita buka mesin di mana ya. Nah kita buka mesin guys. Nah kita buka kap mesin. Wah om Seno, ini minta bantuan om. Buka om, ini om. Ya buka om, ini om kap mesinnya om. Gak apa-apa om. Om Seno ini driver ya guys. Wih, ini tampilan mesinnya guys. Coba om, lihat om, lihat mesinnya om. Ini sebagian udah diganti ya, udah di restore. Ya makasih ya om Seno ya. Bagi yang tahu, ini mesin udah diganti. Ini yang jelas ini ganti ya, ganti. Ini nggak tahu karena saya nggak tahu dasar itu ya, mungkin sinop. Ini ganti juga ya, ganti ya, sebagian mungkin udah pada diganti ya, karena ini mobil restorasi dari mesin karena yang punya itu suka balap. Dulu si ownernya itu balap ini guys, balap pulang. Ya bagi yang tahu mobil ini bisa di komen di kolom komentar ya. Ini mobil yang saya review itu salah apa benar.
Mungkin sekian dari saya. Yang belum subscribe, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi lelaki.